Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abdul Afif Channel. Kita berdoa mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas, tugas dan kewajiban kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Indahnya kebersamaan, indahnya berbagi. Pada kesempatan ini saya membagikan khusus untuk peserta didik SD kelas 2 dan sederajat tentang belajar dari rumah melalui TVRI yang akan tayang hari Selasa 12 Januari 2021 mulai pukul 09.00 sampai 09.30 waktu Indonesia Barat. SD kelas 2 pada hari Selasa 12 Januari, episode yang ke-7, mengenal tetangga sekitar. Sinopsisnya, pada episode kali ini Nona dan Bu Dorthea mengajak untuk berkeliling di lingkungan di sekitar rumah. Selama berkeliling, Bu Dorthea mengajarkan mengenai pentingnya mengenal tetangga dan bersikap baik pada mereka. Kira-kira apa saja yang akan mereka temui dalam perjalanan? Ikuti terus episode belajar dari rumah di TVRI ya. Muatan dan materi pembelajarannya untuk literasi 1. Menjawab pertanyaan pesan pagi. 2. Menyimak cerita dan menjawab pertanyaan tentang cerita. 3. Membaca 5 kata. 4. Menentukan posisi kiri dan kanan dari suatu benda atau bangunan. 5. Menentukan jarak dengan satuan peta dari lokasi yang satu ke lokasi lainnya. Numerasi 1. Menentukan perkiraan pengukuran tanpa membuat pengukuran yang tepat. 2. Mengaplikasikan ide mengenai posisi relatif, posisi kiri dan kanan dalam menentukan lokasi. 3. Menyelesaikan soal tentang posisi relatif dalam menentukan lokasi. 4. Mengikuti arah, membuat arah, dan membuat denah lingkungan. Penguatan karakter, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Itulah yang bisa saya bagikan tentang info jadwal belajar dari rumah khusus untuk SD kelas 2 dan sederajat. Selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang adik-adik cita-citakan dapat tercapai. Dan apabila ada hal-hal yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.